Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari menggelar seminar karya ilmiah. Upaya menciptakan mahasiswa Fakultas Hukum yang berjiwa akademis dan memiliki kemampuan dalam penulisan karya ilmiah menjadi bekal untuk penulisan jurnal dan laporan. Untuk itu, melalui Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari menggelar seminar karya ilmiah diisi dua narasumber, yakni Nurul Listiani dan Nahdah, di aula kampus setempat. Dekan Fakultas Hukum UNISKA Banjarmasin, Afif Halid, mengharapkan mahasiswa lebih berkembang dan tidak hanya pintar dalam public speaking, tapi juga dalam hal menulis. Mahasiswa Fakultas Hukum yang bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Fakultas Hukum menginginkan apa? Agar kiranya tujuannya Pak mahasiswa paham betul bagaimana cara penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, bagaimana selain pintar dalam hal public speaking, juga pintar dalam hal menulis. Kegiatan hari ini tentang penulisan karya ilmiah Himpunan Mahasiswa Jurusan. Jurusan Fakultas Hukum UNISKA Banjarmasin. Untuk menciptakan mahasiswa Fakultas Hukum yang berjiwa akademis dan memiliki kemampuan dalam penulisan karya ilmiah. Harapannya melalui seminar karya ilmiah ini dapat memberikan bekal kepada mahasiswa Fakultas Hukum UNISKA agar lebih paham dan mengerti tentang pentingnya sebuah karya ilmiah tersebut. Rijali Afandi, Banjar TV.